Proklamasi 17 Agustus 1945 lahir sebagai puncak dari sejarah perjuangan kemerdekaan yang telah dirintis oleh pejuang-pejuang yang tidak kenal menyerah. Tapi alam kemerdekaan dari belenggu penjajah yang baru saja dikecap oleh bangsa Indonesia mendadak meredup. Bangsa Indonesia serentak bangkit karena diusik oleh munculnya pasukan Nika Belanda yang membonceng pasukan sekutu. Kedatangan pasukan Nika Belanda itu bertujuan menegakkan kembali penjajahan Belanda di Indonesia. Prapto. Prapto. Kuatkan. Kuatkan, Prapto. Lari ke hilir. Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia berlangsung terus. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Sampai saat kedua pemerintah
bertemu di meja perundingan di Lingkar Jati di selatan kota Cirebon. Persetujuan Lingkar Jati antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda telah ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1947. Namun hubungan antara kedua negara ini tidaklah lebih baik karena perbedaan tafsir tentang pasal-pasal tertentu dalam naskah persetujuan itu. Republik Indonesia beranggapan masih tetap sebagai negara berdaulat penuh. Sebaliknya Kerajaan Belanda beranggapan bahwa dengan disetujuinya perjanjian Lingkar Jati tersebut, maka Republik Indonesia tidak lagi merupakan negara yang berdaulat. Hanya Kerajaan Belanda yang berkuasa atas wilayah Indonesia sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Pada tanggal 20 Juli 1947, pemerintah Kerajaan Belanda menganggap dirinya tidak lagi terikat oleh perjanjian Lingkar Jati dan akan mengambil tindakan terhadap Republik Indonesia. Menghadapi ancaman ini, Republik Indonesia tidak gentar. Tentara dan rakyat telah menyatu, siap untuk perang. Ayo cepat, Pak Cokro sudah menunggu kita. Kalian Letnan Firman dan Letnan Sudadi. Siap, siap. Sini. Belanda pasti akan bergerak dari Bandung ke Cirebon terus ke Tegal. Yang di Semarang ke barat, selatan dan ke timur. Tegal akan jadi sasaran utama dari Bandung maupun Semarang. Menurut rencana bersama Markas Besar Tentara dan Jawatan Kereta Api, semua peralatan kereta api yang bergerak akan ditarik dari Bandung, Pekalongan, Tegal, dan Tasikmalaya menuju Purwokerto. Malam ini juga kereta api mulai berdatangan di sana dan selanjutnya diberangkatkan ke Yogyakarta. Kalian kutugaskan mengawasi pemindahan gandengan kereta api itu dari Purwokerto ke Yogyakarta. Insinyur Effendi Saleh dari Jawatan Kereta Api sudah kuberitahukan. Tugas ini tergantung situasi setempat. Keputusan terakhir ada pada Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi 2. Kalian kulengkapi dengan 3 surat. Satu untuk Pak Gatot, satu untuk Kapten Pujo, dan satu surat kuasa. Apabila karena sesuatu keadaan, kalian tidak dapat menerima perintah dari Pak Gatot atau yang diwenangkan olehnya, keputusan itu ada pada kalian. Siap menjalankan tugas. Sekali lagi, bertindaklah sesuai pertimbangan kalian berdua. Tunjukkan surat kuasa kepada Jawatan Kereta Api setempat. Sersan Tobing. Siap, Pak Kolonel. Bawalah Sersan Tobing ini. Dia sudah bosan melayani aku. Maaf, saya terlambat, Pak. Tidak apa-apa. Aneh cerita ini. Mana gerbong yang lain? Dan kelebihan lokomotif pula. Lok-lok itu yang akan mengangkut gerbong-gerbong dari Purwokerto. Mari, Pak Firman. Kereta siap berangkat. Selamat jalan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Merdeka! Merdeka!
Mungkin. Mundur, Pak. Mundur. Mau kemana, Pak? Ke Kebumen, Pak. Ngungsi. Ya, ngungsi. Belanda sudah masuk Tegal. Tadi, mari kita menemui kepala stasiun. Orang-orang ini panik termakan desa susus. Kepribin, ya. Kelasep ada. Ya. Maaf, apakah Bapak ini Firman? Kau Kandar? Wah, Andar. Kebetulan sekali kau menjadi kepala stasiun di sini. Aku banyak keperluan denganmu. Begitu juga aku. Tak kusangka kau perwira utusan markas besar tentara. Gagah kau Firman. Kepala stasiun Jogja yang mengirim berita kemari. Oh ya, kenalkan Letnan Sudati. Dan ini Sersan Tobing. Fir, apa rencanamu pertama? Menghadap Pak Gatot Subroto. Markas divisi masih tetap di sana? Atau sudah pindah tempat? Sudah. Tapi aku tak tahu di mana. Biar Gomblos saja mengantar. Dia yang tahu. Siapa dia? Dia kepercayaanku, pesuruh stasiun. Gomblos! Gomblos! Tadi baru saja di sini, membantu pengungsi mengangkut barang-barang. Oh ya, itu pengungsi ribuan tampak panik termakan desa sesus. Merepotkan. Aku juga sudah kewalahan. Mereka lebih percaya kabar bohong. Jelas, mata-mata sudah sampai kemari untuk mengacau rakyat. Sekali tertangkap, aku belah. Tenang. Apa itu orang yang mengintip-intip? Katanya Pak Kandar manggil saya. Dari mana kau? Urusan kerbau. Masa ada pengungsi membawa kerbau kemari? Lalu? Saya bilang tidak boleh. Tidak boleh. Lalu saya suruh jual. Di jagalan. Antar bapak-bapak ini ke markas divisi. Baik, Pak. Sampai ketemu lagi nanti malam. Loh, siapa nama ajudannya Pak Gatot?
Bapak mau ke Ajudan apa ke markas divisi? Kalau ke markas divisi, kita terus sana. Kalau ke Ajudan, di tempatnya Pak Gatot. Bah, jelas Ajudan di tempat panglimanya. Mau di tempat siapa lagi? Bapak-bapak ini mau ke Ajudan apa Pak Gatot apa markas divisi? Mau menghadap Pak Gatot Subroto. Kalau dari tadi bapak-bapak bilang, langsung saya antar ke tempat Pak Gatot. Nyosor deneng. Wah, banyak tentara berangkat ke front. Jelas dari Pak Gatot. Pak, saya carikan jalan yang paling dekat nggih. Wah, nekat kombo itu. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, padamu menjunjung tanah airku, tanah air. Eh, parah kali dari sini. Sais, mau dibawa pusing-pusing kemana lagi kita ini? Pokoknya cepat sampai loh. Sabar tuh, sabar. Biarkan saja. Kusir gemblung, duduk gili kok dilewati blokar. Merdeka! 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 Ini untuk jajan. Tidak usah Pak, ini tugas kok. Itu sersan yang biasa mengantar ke ajudan. Terima kasih Blok. Saya ke stasiun. Merdeka. Merdeka. Mari Pak, silakan. Bom Blok tidak bisa dipisahkan dengan Bapak Gatot, sebab dia tukang pijitnya. Kami lihat nanti. Monyet, tidak usah lapor. Masuk. Masih sinting? Siapa lagi kalau bukan Cokronegoro wakilnya Pak Uri Sumarjo itu? Baik saja Pak, kami membawa surat untuk Pak Gatot. Bukakan surat ini dan bacakan, aku malas membaca. Maaf Pak, ini surat pribadi, saya tidak berhak membacanya. Rembelani, kuperintahkan kau untuk membacanya, monyet. Tidak tahu, aku buta huruf. Apa kau juga buta huruf ya? Ya, ayo baca. Baca keras-keras, aku sudah tuli. Beste Pak Gatot. Seram juga bertemu Pak Gatot Subroto. Loh, Bahulu memang begitu, tapi orangnya baik, dicintai dan disegani oleh anak buahnya. Dipanggil monyet, berarti dicintai. Mari, cari teh poci. Nah, ide bagus. Mari, monyet. Hostage Smith Ons.
sekap semanten rumiyin Rai Trisno, Cokronegoro. Perembelan nih. Bahasa Belandamu baik, monyet. Tadi sudah kubilang bahwa Cokro itu sinting. Mengumpati pemerintah seenaknya saja. Tapi aku setuju, Cokro gila itu, partai-partai itu, di mana sekarang, ah? Kalau Belanda sudah nongol, hari terbirit-birit. Tentara juga yang dibikin repot. Runding, sudah tahu tak akan ada hasilnya. Waktu yang berharga itu dimanfaatkan oleh Belanda. Mereka sekarang kuat untuk menyerang. Hasil perjanjian Linggarjati dirobek-robek seperti bungkus kacang. Cik. Pujak! Siap. Siap. Bawa dua monyet ini. Bereskan urusannya sesuai dengan rencana. Ayo keluar. Ya, Pak. Eh. Punya uang? Punya, Pak. Barangkali diperlukan dalam perjalanan. Sana pergi, monyet. Siapa? Gobet! Cari kenari maning lah. Akan kami jelaskan rencana kami. Kalau kalian setuju, kita laksanakan. Ini daftar peralatan kereta api yang berada di Purwokerto. Secepatnya kita ungsikan. Sebikalia. San, punya radio? Inyong, radio. Kabelnya saja tidak gablek. Lah, Pak Adot punya di kamar. Sana pinjam. Hah, ngeri aku. Rika baik dari radio sambilkan gitar. Eh, nanti dulu. Biar tidak sepi. Sana ambil. Setuju. Wong Batak biasanya bisa menyanyi dan main gitar. Siapa bilang? Siang bilang kok. Ini. Mau lagu apa? Inggris? Perancis? Atau Spanyol? Lagu cinta. Rindu lukisan mata suratan hatimu nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa mendusta seribu kata? Mengapa membisu seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau dek, risau aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian.
rindu sudah nasib untung di badan. La 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 la. Mengapa mendusta seribu kata? Mengapa membisu seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau deh, risau aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di badan. Belani, suaramu bagus. Monyet-monyet di sini tidak bisa main gitar. Suaranya bikin butuh kuping. Gitar ini boleh kau miliki. Hei, monyet, siapa namamu? Saut Hamonangan Tobi. Coba nyanyikan lagu Gunung Sari, Sambung Godril, pakai gitar. Merdeka! Merdeka! Kim, ntar Kim. Jarani semangat. Lumpang. Jam sudah 8:30. Saya kira pertemuan malam ini sudah cukup. Kalian selesaikan daftar yang diperlukan. Mari, Letnan Firman, Letnan Sudadi, mampir dulu ke rumah saya. Salirin
sajagat bumi. Mung Gusti kang kuwasa. Keadaan kita sekarang. Iya, Belanda sampai di mana? Iya, iya, Bu. Tunggu, tunggu. Kenalkan kawan-kawanku. Datang Firman, datang Sudadi, Utomo. Njih. Sersan Tobing. Iya, Nak. Eh, iki piye to? Mari silakan masuk, Nak. Mari silakan. Yo, silakan masuk. Aduh, tentu capek sekali ya, Nak, ya. Mari. Mari. Syukur Put, kue wes mulih le lah. Mari Nak, silakan duduk Nak. Mari. Terima kasih Pak. Mari, mari. Enggang sekecoknya mawan lo Nak. Iya Bu, kita istirahat di sini. Anggap sajalah seperti rumah kalian sendiri. Nah, ya. Begitu lo Nak. Nampaknya saudara kita ini dari Sumatera. Betul Pak. Asal muasal dari Tadung Pak. Sebelah selatan Danau Toba. Antara si Borong-Borong dan si Boga Pak. Kemudian saya ikut bapak saya ke Bandung dan terdampar di Klaten. Siap era di ngajuk Jakarta Hadiningrat Pak. Wah, keliling-keliling ya Nak. Begitulah. Sudah suratan takdir Bu. Maunya saya sekolah, tapi bagaimana ya? Nak Tobing kerasan di sini. Dimanapun kerasan Bu, selama masih di Indonesia. Nah nanti kalau perang sudah selesai, dari Tarutung, Bapak dan Ibu, saya kirimi ulos dan kemenyan. Kemenyan? Iya. Kemenyan dari sana. Yang terbaik di tanah air kita. Betul, Pak. Kebetulan. Bapak senang sekali rokok lembak menyan. Ya, toh, Pak? Itu dia. Hebat sekali. Kok ada-ada saja, Bing. Coba lihat apa yang saya bawa ini. Silakan dicoba. Namanya Mendoan. Hanya ada di Banyumas saja. Coba. Enak kan? Enak juga. Diminum kopinya. Ya, obat pelawan kantuk. Maaf, saya tinggal sebentar. Saya mau mengurusi kekasih saya. Kekasih? Jangan lagi. Karena kereta api baru saja akan masuk. Tenang, saudara. Kuat,
dan mau diatur. Terima kasih, baik sekali. Pak, mau kemana? Mau cari selamat. Nanda sudah di pinggiran kota. Saya tidak mau mati konyol. Omong kosong. Saya jamin Bapak akan dapat berangkat dengan kereta api. Masih banyak kereta api yang akan masuk. Bapak aman, tenang, sampai tujuan. Pak. Ada pengungsi ini. Pak Kandar, berangkatkan saja kereta ini. Eh, Pak. Dan tinggal bagaimana? Tidak apa-apa, San. Hubungan Tegal dan Tasik masih baik. Kereta ketiga segera sampai. Kok belum nampak dari tadi? Sudah berangkat dengan kereta api pertama. Bersama Wibowo mahasiswa kedokteran tingkat doktoral 2. Oh, calon dokter. Dia tidak pamitan denganmu? Tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Mengapa kau punya pikiran begitu? Lihat Nani. Pacarnya seperti aku. Tentara. Asfir, apa yang dapat saya harapkan darimu? Kalau waktumu hanya untuk perang, perang. Sekolah lebih penting. Kau mengejutkan aku, Widah. Mengejutkan sekali. Dalam keadaan begini, adalah keharusan setiap warga mempertahankan kedaulatan negara. Iya, tapi tidak seperti mau ikut perang. Aku tahu. Tahu. Kembalilah ke bangku kuliah. Pikirkan masa depan kita, Mas.
memikirkan masa depan dengan menyampingkan masa kini. Bagiku, masa depan berpijak pada masa kini. Masa kini bagiku mempertahankan kemerdekaan. Ini keyakinan. Kita berbeda, Mas. Berbeda sekali. Aku tidak dapat mengerti kamu. Tidak ada paksaan. Bisa. Lega hati saya. Maaf, Dar, aku tertidur. Keretamu sudah datang. Kau boleh berangkat. Ya. Fir, mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Kiranya tiba racun di larang, jangan ditanya kemana aku pergi, jangan disesal aku takkan kembali, tamatkan saja riwayat nan sedih. Apa tidak ada lagu lain, Bik? Kamu bertugas di gerbong belakang. Mari, kita ke lori depan. Mari. Oh. Diri. Fir, tunggu sebentar. Kenalkan kondektur Bronto yang akan menemanimu sampai ke Jogja. Firman, sekali ini kondektur tidak disibukkan memeriksa karcis. Untuk berdiri saja sudah sukar, Pak. Yang penting penumpang semuanya bisa diangkut. Dan di depan loko sengaja kita menaruh dua lori dengan petugas-petugas kereta api lengkap dengan peralatannya. Ya, untuk berjaga-jaga seandainya rel putus akibat serangan pesawat Belanda. Maklum, kita akan kesiangan. Selamat tinggal. Dan selamat berjuang. Merdeka. Tetap. Tugasku selesai, menyiapkan kereta api terakhir. Saya serahkan padamu kelanjutan nasib kereta ini sampai ke Jogja. Seharusnya gandengan ini jadi dua formasi, tapi waktu begitu mendesak. Apa boleh buat, Kapten? Kami siap berangkat.
Kok di sini? Katanya sudah berangkat sama Wibowo. Maaf mas, apa maksudnya? Kau pasti Retno atau saudaranya? Atau bukan? Bukannya? Tidak tahu apanya. Mau kemana Jen? Ke timur mas. Ke timur mana? Terserah kereta api. Mas mau kemana? Sampai tujuan kereta ini. Apa mas? Tujuan akhir kereta ini. Sampai mana mas? Yogyakarta. Aku ikut. Terima kasih. Mas, kau baik sekali. Tapi kalau aku boleh tanya, dari siapa selendang ini? Tidak dari siapa-siapa. Dari ibumu? Tentu cantik yang punya pelangi ini. Ah, biasa-biasa saja. Jangan dilepas. Aku tak berhak mengenakan selendang ini. Terlalu berharga bagimu. Dan aku tak mau melukai hati kekasihmu. Pakailah, Jeng. Selendang ini tidak memiliki arti lagi bagiku. Sejak kau pandai memancing rahasia orang. Menyerah. Dia tentu cantik. Aku menerima pelangi ini dari seorang gadis, Wida namanya. Sejak kapan selendang ini tidak lagi memiliki arti bagimu? Di Purwokerto, di rumah seorang temanku, aku berjumpa dengan seorang gadis bernama Retno. Aku tertarik padanya. Sejak itu, Wida lenyap dari lubuk hatiku. Retno menggantikannya? Benar, tapi dasar nasibku buruk. Retno sudah ada yang punya. Sudah punya pasangan. Nah, aku jadi putus asa. Tiba-tiba kau muncul. Kau mirip Retno itu. Seperti pinang dibelah dua. Persis. Apa kau mempunyai saudara yang bernama Retno? Seingatku, tak seorang pun dari sanak saudaraku bernama Retno. Apalagi yang mirip aku. Kau tidak memiliki saudara kembar atau saudara yang bernama Retno. Jadi kau siapa? Siapa namamu? Namamu siapa? Namaku Firman. Aku letnan tanpa harapan. Mas, panggillah aku Retno. Retno saja. Mungkin kau dapat terhibur atas kehilangannya. Aku tidak keberatan. Baiklah. Kalau kau menghendaki begitu. Ini mas. Pakailah Jeng, agar kau tidak masuk angin. Ya, tapi kalau kau tidak suka, buang saja. Aku rela. Perbira aku mudah tersinggung. Aku sebenarnya sudah gemas sekali padamu. Nanti kalau aku marah, kau baru tahu akibatnya. Aku bertunggu. Begini sepi. Kepasien seperti stasiun mati. Tampaknya penduduk sudah mengungsi. Iya. Sebentar, Cik. Firman, mari masuk, Pak. Ada berita untuk Bapak. Mari.
Letnan Firman. Pesawat terbang Belanda menjatuhkan bom-bom pada jalur kereta api dekat Kroya. Harap waspada. Sukandar kirim. Nah, ini ada berita yang lain. KS Kebasen. Kereta api supaya dihentikan di Kebasen. Tunggu perintah Letnan Firman. Halo? Halo? Ya, ya. Jalur Kroya Gombong putus. Serangan pesawat terbang musuh. Kereta api ditembaki. KS Kroya. Saya menghadapi pilihan sulit. Terus atau berhenti di sini? Memang pilihan berat. Saya dapat perintahkan agar penumpang turun di sini semua. Dan kereta api jalan terus tanpa risiko korban manusia kalau diserang pesawat Belanda. Tapi bagaimana nasib pengungsi itu? Mereka juga perlu diselamatkan ke daerah Republik. Atau jalan terus dengan risiko banyak korban. Lihat ke depan, tadi ada ledakan di sana. Baik. Dok, aduh dok. Dok, kaki mbok kejepit dok. Sebentar bu, tarik pelan-pelan. Satunya. Rel-rel ini harus segera diganti pak. Bapak siapa? Saya Sastro. Manur jalur yang berangkat dari Jogja bersama-sama Bapak. Oh iya, saya lupa. Wah, parah juga ya. Apa masih ada rel cadangan, Pak? Gampang, Pak. Mungkin di stasiun ada. Kalau tidak, terpaksa bongkar rel. Jangan bongkar dulu. Mungkin masih ada kereta api di belakang kita yang akan lewat. Bukan rel pokok yang kita bongkar, tapi rel di jalur buntu dekat stasiun. Begitu. Loh,
orang-orang itu tidak ikut kita lagi. Jalan kaki bagi mereka lebih aman. Pak Mandor, bereskan jalur ini dan saya ke stasiun melihat pengungsi yang luka-luka. Baik, Pak. Mas Lubing, Mas. Ningsi, kenapa kau? Hah? Oh. Selama ada Mas Tobi, semua beres. Dah, yuk. Ayo. Terima kasih, Mas. Apa perlu Mas gendong? Saya mantri, Pak. Tapi saya tidak dapat berbuat banyak meringankan mereka. Banyak yang terluka. Berdian pembalut habis. Tapi obat masih cukup, Pak. Tobing. Siapa? Lucuti orang-orang bersarung. Kalau mereka tidak bercelana bagaimana, Pak? Potong saja anunya. Ngajar kau. Dengar perintah tadi. Demi untuk perjuangan dan peri kemanusiaan. Coba serahkan semua sarung-sarungnya, Pak. Ayo. Pak, coba serahkan sarungnya, Pak. Janganlah. Bapak ini, mau kemana, Pak? Tidak dengar berita tadi. Hanya untuk pembalut luka. Elit kali, ya. Orang-orang matok. Sudah, ini. Kenapa? Kedua ujungnya harus tepat. Dorong sedikit. Ya, dorong. Apa yang dapat saya bantu dalam hal ini, Letnan? Saya minta pertimbangan, Kapten. Kereta api berjalan terus dan penumpang ditinggal di sini atau semua penumpang yang tersisa kita bawa. Tapi yang jelas, kereta api ini harus terus sampai ke Yogyakarta dan tidak boleh ditinggal di sini. Saya tidak dapat memberikan pertimbangan. Pilihan sulit. Terserah pada Lenan saja. Apa keputusannya? Saya mempunyai pikiran. Belanda tidak akan begitu saja menghancurkan kereta api. Mereka sendiri memerlukannya. Dan takut di bumi hangus. Paling-paling, mereka hanya menghancurkan rel-rel agar kereta api terhenti dan dapat direbutnya. Soal hancurnya rel-rel, kita tidak usah khawatir. Jawatan kereta api telah mengirimkan tenaga-tenaganya untuk perbaikan bersama kita di sini. Dan selanjutnya, kita jalan terus. Penumpang boleh ikut, boleh tidak. Sukarela. Saya minta agar kehadiran para pengungsi di atas atap gerbong tetap dipertahankan. Ya. Bisa. Saya mengerti. Dan tahu masuk kata. Maaf, Pak. Mengganggu sebentar. Jalur sudah selesai diperbaiki. Wah, bagus kalau begitu. Pak Sastro cepat sekali kerjanya. Pak Set sangat membantu. Kalau begitu, kereta akan segera berangkat. Saya akan mengatur para penumpang. Panurut panggonan sing lega. Yeah.
Silakan bantu temannya. Gerbong belakang. Gerbong belakang isi. Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Hari, Pak. Silakan, silakan. Ya, Pak Bronto, saya kembali ke lari depan. Kami berangkat lagi, Pak. Selamat jalan. Aku terus-menerus mengikuti kesibukanmu. Aku bangga bisa membantu perjuangan. Ah, tugas biasa. Cantiknya. Mas bilang apa? Aku bilang, Retno cantik. Retno yang mana? Awas, lihat orang. Biar saja. Pekerja-pekerja tadi menanyakan, apa kita ini masih pengantin baru? Apa jawabmu? Coba terka. Dan? Tanya saja padanya, orang yang di pojok lori. Dia yang tanya, dia pula yang tahu jawabannya. Pak Konektor juga tanya padaku, apa kau istriku? Aku tak perlu tanya padanya, sebab aku sudah tahu jawabannya. Gantikan aku dulu. Coba terka. Apa jawabnya? Nanti saja. Kalau sudah sampai di Yogyakarta, pasti akan kukatakan. Kalah terus aku. Berita dari KS Gombong sudah saya salin. Jalur dekat terowongan hijau rusak berat, koma. Sudah dikirim pekerja-pekerja. Mulut barat atau timur yang kena bom? Sebelah timur, Pak. Dari stasiun Gombong sudah mengirim pekerja-pekerja untuk memperbaikinya. Kapten, mereka mau dibawa kemana? Kita serahkan ke Palang Merah. Putusan dan usaha terpuji dari Kapten. Pak Firman, apakah masih lama berhenti di sini? Saya sendiri belum tahu. Jalur kena bom. Kerusakan tampaknya parah. Mungkin agak lama menunggu. Saya akan mengurus mereka sampai selesai. Dan selanjutnya, saya akan meneruskan perjalanan dalam darat. Terima kasih. Mas Firman. Sudah beres semua, Mas. Aku hampir tak sabar menunggu. Oh, kau mau meninggalkan aku ya? Perwiraku marah lagi. Aku tak sabar menunggu. Rasanya, 1 tahun kau tinggalkan aku di sini. Kalau begitu kita cari makan. Duluan, Pak. Selamat makan. Mari, Pak. Terima kasih.
itulah hasil cinta di bawah meja. Warung semacam ini yang kucari. Sepi, tidak ada manusia. Kalau kucing, bolehlah. Mau pesan apa, Pak? Mau minum kopi panas, Ceng? Ada makanan apa, Mbok? Wah, maaf, Pak. Sudah habis-habisan. Tinggal nasi rames. Baiklah. Nasi rames 2, kopi panas 1, kopi berontak 1. Maaf, Pak. Kopi berontak itu apa? Mas, jangan aneh-aneh. Kopi berontak itu kopi panas campur telur kemudian diaduk-aduk. Oh, kopi telur. Buatkan juga 2 telur mata sapi. Ya, baik. Orang berkata, kucing berperasaan halus. Maunya bermanja pada orang yang baik hati. Aku cemburu. Dengar tidak, Cing? Alangkah bahagianya berada di tempat aman dan hangat itu. Silakan, Pak. Makanannya saya ngeti dulu ya, Pak. Diapakan saja boleh, Mbok. Mas, ceritakan sedikit mengenai diri Mas Firman. Buat apa, Jeng? Membuang-buang waktu. Kurang menarik. Sungguh, aku ingin tahu. Yang penting, aku ingin melihat bangsa Indonesia merdeka penuh. Tidak dijajah lagi. Itu cita-citaku sejak kecil. Cita-cita Mas Firman sejak kecil? Ibukulah yang menanamkan cita-cita itu. Leluhur ibuku selalu menentang penjajah Belanda. Pada zaman Belanda, aku sering mendengar ceramah kaum politisi kita. Pada zaman Jepang, aku menggabungkan diri pada suatu organisasi bawah tanah. Dan sempat langsung menghadapi tentara Jepang. Kamar mandinya. Terima kasih, Jeng. Hati-hati, Mas. Antenya agak licin. Suara apa tadi? Olahraga. Jadi, cantik. Cantik ya.
gadis tadi? Yang mana? Apa yang mengantar kopi tadi ya? Us, ngawur. Yang baru lewat? Aku tidak melihatnya. Malam-malam begini, barangkali peri. Tamunya ada-ada saja. Mungkin istri Punjo. Kalau begitu, kamu jangan mengganggu istri orang, Fir. Nanti kamu sial. Saya rasa bukan. Kalau istri Punjo, tentu ia akan menyongsong kedatangan suaminya. Barangkali adiknya. Pokoknya cantik. Wait. Mari silahkan loh. Tambah nasinya, Mas Firman. Sudah. Terima kasih, Jeng. Ayo makan yang banyak. Perjalanan kita masih jauh. Iya. Tampaknya Mas Jadi senang sama pecel. Apa saja saya senang. Saya perhatikan kok pecelnya saja yang diambil. Pecelnya enak sekali. Padahal dari kebun belakang loh. Yang penting, siapa yang masak? Ya, Tofir? Hah? Apanya? Lamunannya. Biar, Mas. Saya ganti yang baru. Bagaimana, Bu? Jadi ke Jogja? Biar Ibu di rumah saja. Retno yang pergi. Ibu akan menemani Bapakmu. Apapun yang terjadi. Ya, Pak? Ya. Mari kawan-kawan ke ruang depan lagi. Kan sudah punya pacar, jangan ikut-ikutan naksir. Kapan ada larangan naksir? Tapi aku yang pertama menemuinya. Aku yang pertama kali suruh nama pecel. Ya, tutup gelas, tutup gelas. Kau berangkat juga, Put? Suasana darurat begini, aku harus selalu berada di markas, Bu. Mari kita berangkat. Mohon doa restu, Bu. Hati-hati ya. Jaga dirimu baik-baik, Yandu. Ya, Pak. Bu, jangan lupa. Perkututku dikasih makan. Mas, keterlaluan. Mintalah doa restu. Yang dipikiri perkututnya saja. Hish. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan Tuhan melindungi kalian. Pamit, Pak. Hati-hati, Put. Ya. Hati-hati ya, Put. Duh, hati-hati kowe. Pak, Bu, kami berangkat. Iya. Iya. Bune, sudahlah. Jangan menangis. Doakan saja mereka biar selamat. Mereka begitu lucu-lucu waktu masih kecil. Sekarang dipersiapkan untuk perang. Perang saja. Kapan akhirnya, Pak? Tuntutan zaman, Bune. Tuntutan kemerdekaan. Sudah. Thank you.
kereta api dapat mengangkut pengungsi sebanyak itu? Kita lihat saja nanti. Trika untuk menjelaskan, kereta api cukup untuk mengangkut semua. Aku tunggu di ruang kerja kepala stasiun. Coba, coba, minggir dulu, Bu. Ayo, lah, tolong. Bisa terbakar stasiun ini. Coba itu, tolong hati-hati semua. Saya sekali kepada mereka sekali lagi. Tidak usah berhubungan naik. Masih banyak kereta yang bakal datang. Mereka tidak percaya. Sampai sesak suara saya. Jangan putus asa, ayo. Sejak jam 8 aku menunggumu. Aku khawatir kalau kau tidak pulang. Maaf mas, saya terlambat. Banyak urusan di rumah. Di bawah. Kenalkan kawan-kawanku, Letnan Firman, Letnan Sudadi. Mari kita masuk. Mas Wibowo tidak marah kan? Saya datang terlambat. Sompret. Sudah punya calon. Easy boy, easy. Ayo. Bagaimana? Sudah ada perintah dari Pak Gatot? Sudah. Lalu, bagaimana rencana kita? Begini. Gandengan kereta api pertama berangkat jam 12 malam. Yang mengawal Letnan Sudadi. Kedua berangkat jam 12.30. Selanjutnya, kereta ketiga berangkat jam 1.30. Satu setengah jam kemudian, berangkat kereta api keempat, berarti jam 3. Gandengan ini dikawal oleh Trika. Kereta kelima, yang terakhir, berangkat tepat jam 4. Gandengan ini dikawal oleh Letnan Firman dan Sersan Tobi. Saya kira keberangkatan bisa tepat. Yang menjadi perhatian saya, sulitnya para pengungsi diatur. Sejak tadi pagi, kita kewalahan mengatur mereka. Karcis saja sudah tidak dihiraukan lagi. Saya keluar sebentar. Memeriksa pasukan Trika yang akan mengawal setiap formasi kereta. Desas-desus Belanda sudah dekat. Benar-benar meracuni mereka. Siapa tahu ada di antara pengungsi-pengungsi. Belanda itu memang pandai menanam mata-mata, informan, dan pemecah belah. Mari kita keluar. Sebentar lagi formasi pertama diberangkatkan. Bagaimana Pak Bujang? Berangkatkan saja kereta ini. Baik Pak. Letnan Sudadi, selamat jalan. Siap. Pak Sukandar, semoga kita jumpa lagi. Jadi, selamat jalan. Hati-hati. Selamat jalan. Sampai ketemu di Jogja. Ya. Merdeka. 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 Ada juga. Jaga diri baik. Merdeka. Merdeka. Sekarang kita menunggu kereta yang dari Tegal. Sebentar lagi masuk. Saya mencari angin dulu di luar.
Dapat tugas apa? Hah? Apalagi kalau bukan tugas dari Cokro gila itu. Menyamar jadi kere sendiri bersama 10 orang anak buahku. Mereka tidak menyamar jadi kere begini. Hanya akulah satu-satunya manusia di republik ini yang pantas jadi kere. Jadi pengemis karena mukaku yang jelek. Dapat tugas apa kau di sini? Nunggu datangnya Belanda. Aku harus tetap berada di daerah ini. Apa yang akan kukerjakan bersama anak buahku? Kau tahu sendiri. Tahu. Letnan Intel Raden Mas Bintoro alias Letnan Kobong. Bong, aku sedang jengkel sekali. Aku belum bisa menangkap penyebar desas-desus yang membuat pengungsi jadi panik. Itulah yang sedang aku incar di sini. Sejak tadi pagi, sudah mulai terasa pengaruhnya. Kau tidak usah ikuti panik. Tugasmu cukup berat. Biarlah pengacau itu urusanku. Bukuk orang seperti itu ini gampang. Sudah sana, urusi sopirmu. Siap, Raden Mas Sinting. Gantikan dia. Thank you.
Cok. Cok. Sebagian peristiwa yang mendewasakanku terlampaui. Ceng, kau di sini dulu. Aku ke stasiun sebentar. Siapa tahu sudah ada berita dari Gombong. Halangi cintaku pada Mas Firman. Mengapa aku berselisih dengan akuku sendiri? Oh, Den, kenapa? Sakit, Den? Lamun, Jeng. Tampaknya Den ini masuk angin, Pak. Benar, Jeng. Silakan dimakan, nanti keburu dingin. Iya, ya. Silakan. Sudah ada berita? Belum. Berarti kita menunggu di sini. Kita bisa makan lebih tenang. Sanggup menghabiskan telurnya, Mas. Jangan khawatir. Masih ada pejuang pemakan telur. Ada apa, Mas? Aku mendengar sesuatu. Masih jauh. Cocor merah. Aduh, pesawatnya datang lagi. Betul, Mbak. Tampaknya Mustang ini yang menghadang kami di kepasan ini.
Exlik. Wartawan, dan saya cok alamal Republikan, dan saya sealamal Verenigen. Kama terug lepas, dan saya het wel alleen regelen. Oké, maar vergeet niet dat je hier bent om rust, orde en vrede te brengen. Dit is een opdracht van de Nederlandse regering. Ga terug naar je vrouw en kinderen en leer hen zingen. Dit is te gek, ik ga terug naar mijn basis. Ik wil deze verantwoording niet op mij nemen. Voor een massamoord en onbeschermde evacuatie. Kerusakan tidak berarti. Beberapa gerbong berlubang. Tampaknya Belanda akan mati-matian menggagalkan kereta api ini ke Yogyakarta. Tampaknya begitu. Malum, kereta merupakan alat angkut. Tidak penting. Mereka sudah mulai mata gelap. Betul. Pak Masinis, ada kerusakan? Sedikit, Pak, tapi tidak mempengaruhi. Dia datang lagi. Pak Firman! Thank you.
Apakah Bapak masih berpikiran untuk bawa kereta api ini sampai ke Yogyakarta? Telah muncul korban-korban itu. Kereta api ini harus ke Yogyakarta. Apapun yang terjadi. Pernahkah Pak Firman merasakan memeluk tubuh anak kecil yang tubuhnya semakin lama semakin dingin? Setelah tubuhnya pecah tertembus peluru. Pernahkah? Dinoni. Pengungsi ikut kita secara sukarela. Tugas saya hanya satu, membawa kereta ini sampai ke Yogyakarta. Siapa yang tak akan teriris hatinya melihat korban-korban yang tak berdosa karena perang? Dan kita sedang perang. Mereka pahlawan. Mereka berkorban yang tidak sia-sia. Firman, izinkan saya bersama rekan-rekan yang lain untuk mengubur jenazah di Kroya. Bagus, Dinoni. Kau mewakili saya. Wakil dari Markas Besar Tentara Republik Indonesia. Selamat jalan, Pak. Selamat berjuang. Ada yang rusak, Mas? Tidak ada. Beberapa korban sedang diurus. Loh? Bagaimana kau ini? Jamin! Tawang barang sekian banyaknya kok dibawa semua? Belas, piring, segong. Maling-maling, edan. Tak sumpahi biar ketiban bom, bleng, rasakno. Biar mampus. Suamiku kemana toh ini?
Wong suruh jaga warung kok malah ditinggal. Jamin! Jamin! Mana toh ini perginya? Jamin! Jamin! Tak cerai baru rasa nanti. Cukur burung tutuk dikira maling. Freninya kayak apa sih ya? Mirip lampu. Monggo. Bagaimana kalau kereta api ini kita berangkatkan saja dan kita sembunyikan di terowongan itu? Di sana lebih aman. Aku yakin Belanda akan tetap menahan kereta api ini. Mas, sejak kapan kau minta pertimbanganku? Itu pemikiran yang lebih baik. Kita tunggu saja sampai perbaikan jalur selesai. Sore hari kita berangkat lagi. Kemungkinan serangan udara kecil. Kau ahli siasat yang ulung. Sekarang aku mempunyai pembantu yang cerdik. Ah, jangan mengejek. Itu sekedar logika saja. Aku ke kepala stasiun dulu ya. Pak Sep. Belum juga ada berita, Pak. Pak Sep luka. Tergores sedikit, tidak apa-apa. Pak Sep, kereta api diberangkatkan saja. Kami akan sembunyikan di terowongan hijau. Di sana terlindung. Terserah, Pak. Man, suruh masinis membunyikan peluit 3 kali berulang-ulang. Baik, Pak. Keras dugaan saya. Pesawat Belanda itu menghilang untuk kembali lagi setelah mengisi bahan bakar di Semarang. Bagaimana nasib orang-orang yang terluka? Sudah diangkut dengan dokar ke rumah sakit. Bagus. Mereka memerlukan perawatan segera. Kalau Kroya diduduki Belanda, Asep mau kemana? Mengungsi. Untuk apa kerja dengan Belanda? Lebih-lebih, setelah melihat sendiri kebuasannya tadi di sini. Pasar kok dibom. Mereka kan rakyat tak bersalah. Lalu stasiun ini? Dibakar saja daripada dipakai musuh. Astaga, pengungsi datang kembali. Saya kira mereka meninggalkan kereta api. Dari mana mereka muncul? Tadi hilang semua. Mereka benar-benar tak mengenal takut. Permisi, Pak. Kami berangkat. Mari, Jeng. Kita ke depan. Dokumen-dokumen. Itulah, Tan. Dokumen apa? Tugas menyelamatkan dokumen-dokumen negara dan catatan-catatan bersejarah. Buku-buku ilmiah, buku-buku perpustakaan, dan benda-benda bernilai seni. Tak ternilai harganya. Siapa tahu di sini ada naskah proklamasi. Atau naskah perjanjian Linggarjati yang tidak berlaku lagi. Kalau tidak dilanggar Belanda sendiri, tidak ada pengungsian begini dan korban di mana-mana. Syukur, Pak. Dinding ini kuat, sehingga peluru mitralir hanya sedikit merusak bawaan saya ini. Dari mana asal dokumen-dokumen ini? Jakarta, Bandung, dan entah dari mana lagi. Lainnya sudah diangkut duluan.
yang tidak teranggut disembunyikan. Beres semua. Asal Belanda tidak menyebar bom lagi. Marilah kita berdoa supaya jangan ada penyerangan lagi. Tentu. Belanda mampu terbang malam. Merdeka, merdeka. Mari sini. Iya, Pak. Kirim berita ke stasiun Sumpio. Hentikan kereta api tadi. Turun lepas gerbong paling belakang. Baik, Pak. Halo. Sumpio. Pak Ne, awannya panas bener. Coba buka pintunya. Yo, panggil orang-orang kereta api yang ada di lori depan dan lapor kepada Letnan Firman. Cepat. Thank you.
Sum, penyune sing akeh. Akeh kepriman wong ketiga iki sumber tanggane wis tak gawani mrene kabeh iki banyune. Siap semua. Siap semua. Siap. Siap. Kereta api yang terbakar sudah datang. Awas pasukan air, siap? Siap, siap. Ya, bagus. Awas, aja keliru bensin lo. Bukan kobong kabehan mongko. Dah, itu asapnya udah kelihatan tuh. Nah. Oh, bukan asap lokomotif itu. Merdeka. Jaya merdeka mereka. Tapi belum apa ya? Pak Direktur, Pak Direktur berhenti, Pak. Kami terus, Pak. Terus. Deneng terus. Andang ban, andang pak dirim, belum nabain. Asep, keretanya kok tidak mau berhenti? Aku jadi gemblung. Berita telegram dari stasiun Kroya, gerbong yang paling belakang terbakar. Apanya yang terbakar? Isinya orang. Bukan lengatak. Jeng Retno, meskipun kereta api ini sudah tua, tapi sangat berharga bagimu. Tahu, kalau kau sayang pada kereta api ini, agar tidak dijadikan bulan-bulanan Belanda dengan pesawat yang bengis dan setiap saat akan muncul. Pesawat itu sudah muncul. Lihat. Berhidup! Semuanya.
punya rokok. Apa ini? Saya kan tidak merokok. Warung pun jauh. Saya ada. Tapi pipa. Apa saja? Pesan tobing punya korek. Saya kan tidak merokok. Pak Sastro, dia masih hidup, Pak Firman. Syukur Bapak selamat. Nak Weli, kalau dapat, saya minta agar dapat dikuburkan di tempat ini. Biar bisa melihat setiap kereta api yang lewat. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolong perlebar lubang bekas bom itu. Pak Sastro ingin beristirahat di sini agar mayatnya bisa menjadi tumbal bagi kejayaan kereta api. Aku kurang tahu aturan penguburan orang beragama Islam. Bantu aku, Fir. Baik. Mandor Jalur, Pak Sastro, mati syahid. Gugur dalam pertempuran. Marilah kita berdoa. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke terowongan. Nanti sore kami berangkat. Baik. Nanti kalau sudah selesai, aku beri kabar. Mari Pak Bronto. Ayo Bing. Sampai ketemu. Firman, istri Bapak ada di gerbong pos. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Bapak. Istri siapa? Istri Bapak. Ya. Bung, tolong sampaikan pada Pak Willy bahwa kami sudah sampai di terowongan. Baik, Pak. Kami semua berdoa terus agar Pak Firman selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Firman, kau selamat. Berkat doamu, Jeng.
Terima kasih. Kau mencemaskan diriku. Aku merasa bahagia. Ada orang yang memikirkan nasibku di seberang sana. Cemretno, aku sayang padamu. Aku sah. Aku dan kau adalah satu. Kau tidak dapat meninggalkanku. Kau milikku. Sudahlah, Jeng. Aku mengerti apa yang akan kau ucapkan. Mengapa aku dihambat? Mengapa begini? Kau terlalu mengkhawatirkan diriku di sana. Aku tahu. Aku bahagia kau datang. Kami semua mencemaskan dirimu, Mas. Kau tinggal di sini dulu ya. Aku ke depan sebentar. Mengapa aku dihalang-halang? Mengapa? Aku ingin tahu apa yang terjadi pada diriku. Diriku yang lain. Mari kita kubur dekat terowongan ini seperti teman-teman kita yang telah gugur. Ki Ijo, permintaan Pak Sastro telah kita penuhi. Selama jalur kereta api ini masih ada, Mandor Sastro akan tetap dapat melihat setiap kereta api yang lewat di atasnya. Mari, Will. Sementara aku menunggu di sini untuk mengurus pemakaman teman-temanku yang lain. Sampaikan bela sungkawa kami. Baik. Selamat jalan. Sampai ketemu lagi. Merdeka. Tetap. Hmm.
Maaf mengganggu, Pak. Oh. Pak Firman, ada orang yang mau melahirkan. Perlu pertolongan. Apa? Orang mau melahirkan? Iya. Apa tidak ada orang yang dapat menolongnya? Pak Bronto, coba jelajahi gerbong penumpang. Mungkin ada bidan di antara mereka. Pak Bronto, aku akan mencoba menolongnya. Oh. Mari, bantu aku. Kau? No? Ya, aku. Mas Wir, bayi itu tak bisa disuruh menunggu. Pak Bronto, iya, ya. Di mana wanita itu? Mari, di ujung gerbong sana. Pintunya. Tolong carikan tikar dan kain. Siapa yang punya kain? Pinjam sebentar. Ini, Pak. Ya, tunggu. Gelarkan di lantai. Tenang ya, Mbak Yu. Semuanya akan baik. Bapak jangan di sini, di gerbong belakang. Ayo, Pak. Terima kasih, Bu. Ini ada, Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih. Anak-anak, duduk. Duduk. Bapak masuk. Pak, carikan lilin. Pak, lilin. Saya coba carikan. Coba angkat kakinya, Mbak Yu. Coba bernafas dulu dengan teratur. Bagus. Sekarang tekan nafas. Tekan. Lepaskan nafas. Lagi. Tekan. Tuan, anak Mbak Yu cantik sekali. Ayahnya pergi ke front. Dia hanya sempat menghantar sampai stasiun. Adiklah yang berhak memberi nama padanya. Retno Firmani. Bagus sekali nama itu. Terima kasih juga pada Bapak Kondektur dan Bapak Tentara. Kelak, kalau bayi ini sudah besar, boleh bebas naik kereta api tanpa beli karcis. Pak Firman terlalu capek. Tidurlah. Kasihan istri sendirian. Istri? Bapak tahu siapa gadis itu? Istri Pak Firman kan? Bukan. Loh. Gadis siapa? Saya sendiri.
tidak tahu siapa gadis itu. Wah, Pak Firman itu kalau sedang bertengkar dengan istri, lalu tidak mengakui sebagai istrinya. Pak Bronto, saya ingin memperistrikan Retno itu. Tapi, dia tidak mau mengungkapkan siapa dia. Lah, saya jadi bingung. Lebih-lebih saya, Pak Bronto. Pertama kali saya mengenalnya di rumah teman di Purwokerto. Dia berangkat dengan kereta api yang pertama. Diantar Kapten Pujo, yang tak lain adalah abangnya. Pertemuan yang sebentar itu sangat berkesan bagiku. Nah, 4 jam kemudian, saat kereta api terakhir ini berangkat, dia ada di kereta ini. Ini yang menarik. Wajahnya sama. Pakaiannya sama. Suaranya sampai ke nama-namanya pun sama. Retno. Cerdik sekali Jeng Retno itu. Jelas dia mempermainkan Pak Firman. Diam-diam dia turun dari kereta api yang pertama, kemudian bersembunyi dan menunggu Pak Firman entah di mana. Tapi dia tahu bahwa Pak Firman tertarik padanya. Dia tahu. Ya, cerdik sekali. Permainan begini lumrah. Apakah Kapten Pujo berdusta pada saya? Saya rasa tidak. Ada sesuatu yang ganjil menimpa diri saya. Nah, Pak Firman tentu tidak percaya tentang dongeng betapi hantu kan? Pak Firman, kiranya apa yang bisa saya bantu? Kenapa selalu terputus bicaranya saat memberikan jawaban yang sangat saya tunggu? Ini firasat apa ya, Pak? Mas Firman, temani aku. Kau juga perlu istirahat. Pak Firman, tidurlah. Saya yang akan mengawal kereta ini sampai Tokyo. Terima kasih, Pak. Aku persiapkan tempat tidurmu. Jeng Retno, siapa kau sebenarnya? Harap sabar. Akan ku beritahu namaku yang sebenarnya. Kau mempermainkan aku. Mas, siapa kau sebenarnya? Tak perlu kau bertanya-tanya lagi. Dalam hati aku menangis karena aku tahu dan dapat ikut merasakan apa yang kau rasakan. Kau tidak merasakan betapa sedihku karena tidak tahu siapa gadis yang aku cintai. Aku tidak mengerti sikapmu yang aneh. Kau mengatakan dirimu belum ada yang memiliki. Kau tidak bersedia memberikan alamatmu. Taruhlah orang tuamu tidak mengendakinya. Katakanlah terus terang. Kau merahasiakan sesuatu padaku. Mas, jangan berkata begitu. Kau harus tahu, aku Sin. Kenapa? Jangan cemas.
sampai di Yogyakarta, Mas. Aku dijemput ayahku. Tuh, Pak. Oh, Renoh, anakku. Bapak sudah lama menunggu. Iya. Keretanya sangat terlambat, Pak. Oh. Aku kira Bapak tidak dapat menjemput. Ibu baik-baik saja, kan? Baik-baik, Nak. Retno. Bapak menangis. Harusnya gembira. Aku selamat sampai di sini. Aku nyaris tidak kebagian kereta api. Mas Firman, ini ayahku. Pak, kenapa? Bapak gembira, Nak. Nah, begitu. Mari menemui ibumu. Dan kegembiraan. Ibu di mana? Ada di kamar tunggu stasiun. Mari, Nak Firman. Saya kenalkan ibunya Reno. Mari. Bu. 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 Ini Reno Widuri, Bu. Bu, seharusnya keretanya tadi siang sudah sampai, Bu. Iya. Mas. Betul, Mas. Ini hari kita merasa bahagia sekali. Ya, siapa sangka? Siapa sangka, Bu? Iya. Ada apa toh ini? Mas Firman, keretamu sangat terlambat. Bu, siapa dia? Nanti ibu ceritakan. Kalian berdua adalah anak-anakku. Kembar. Iya, kembar. Dia kakakmu, Retno Windarti. Firman, tidak salah nih, Pak. Tidak ada yang salah. Ada keperluan apa? Timbang terima kereta api, Pak. Oh. Permisi, Pak. Permisi, Bu. Kami menunggu di sini, Mas Firman. Ayo, Reno. Berbahagialah kalian berdua. Kami tentu sangat berbahagia dapat bertemu kembali dengan saudara kembarku. Kebahagiaan ini rasanya lebih lengkap jika Mas Firman tahu apa yang menimpa diriku selama berada di sampingnya. Widuri, kita bersamaan telah memasuki kehidupan wajar gadis remaja. Kita berdua mencintai Mas Firman. Itu tidak boleh terjadi, Nduk. Tapi kenyataannya begitu, Bu. Aku sendiri tidak tahu mengapa begini. Apa sebelum aku sama Mas Firman, kau sudah sama dia? Aku mengenalnya hanya beberapa jam. Tapi saat pandangannya menatap diriku, disertai tangannya menggenggam tanganku, aku ikut merasakan getaran perasaanmu. Itu terjadi kira-kira jam 10 malam kemarin. Betul, Wit, sepanjang perjalanan kereta api terakhir, jiwaku seolah-olah tertinggal dekat dengannya. Itulah aku, Windarti. Raga biarlah bersamamu, kau mewakili diriku. Jiwaku tidak rela
seseorang menyatakan cintanya padamu. Sekarang aku mengerti mengapa seolah-olah tumbuh dua aku di dalam diriku. Yang satu berkeinginan keras untuk memiliki Mas Firman, sedang yang lain mencegahnya. Sering mulutku tersumbat saat Mas Firman membutuhkan ketegasanku. Karena aku hadir bersamaan, aku ikut merasakan kebahagiaan dalam pelukannya. Anak-anakku, ternyata kau berdua kembar dari satu indung telur dan tidak mungkin dipisahkan. Ini sudah kehendak Tuhan. Walaupun raga kalian dua, tapi jiwa kalian menyatu. Adalah tidak layak kalau kau berdua ingin memiliki Firman bersama. Akan sulit baginya. Biarpun pada hakikatnya kau berdua saling tidak rela nak Firman memiliki salah seorang dari kalian. Tapi jalan keluar harus ada, Pak. Tentu saja ada, Bu. Kalau dia benar-benar mencintai Retno, baginya tidak menjadi persoalan Retno yang mana yang akan mendampinginya. Karena hakikatnya Retno itu satu. Tapi kalau Retno itu dua, itu akan sulit baginya. Sulit bagaimana Firman tinggal memilih? Tidak semudah itu, Bu. Dia akan sulit menerima satu Retno. Kalau dia belum yakin benar bahwa Retno yang lain tidak akan menderita karenanya. Kalau kau berdua masih saling tarik-menarik, maka persoalan belumlah selesai. Kalian masih terlalu muda, masih egois. Maka waktu jugalah yang akan mendewasakan kalian untuk lepas dari keakuanmu masing-masing. Berbuatlah sesuatu. Firman sedang menghadapi perang nyata. Dia perlu semangat, bukan kekalutan. Terima kasih, Pak. Bapak telah menyelamatkan dokumen-dokumen negara. Bukan saya. Orang-orang kereta api lah yang menyelamatkannya. Nah, sekarang mengenai terpisahnya kalian. Ada sementara kepercayaan orang Jawa. Kalau anaknya lahir bersamaan dengan hari lahir ibunya, maka agar anak itu selamat, harus dititipkan kepada orang lain. Kalau anak itu kembar, salah satu harus dititipkan kepada seseorang yang sanggup menerima anak itu sebagai anaknya sendiri. Itulah mula pangkal perpisahanmu. Perpisahan kita berlanjut karena pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu merasa dirinya harus menjalankan suatu histori setak, suatu tugas sejarah. Sambil mengendong satu Reno, kami terpaksa berpindah-pindah tempat dari kota yang satu ke kota yang lain, menghindari sergapan PID atau polisi rahasia Belanda. Mulai saat itulah Retno Windarti menjadi asuhan Pak Husodo seperti anaknya sendiri. Dan pagi tadi, saat bapak dan ibumu menjemput Retno Widuri, yang muncul Retno Windarti, hati kami menjerit kegirangan, memeluk Retno Windarti yang mula-mula tidak mengetahui siapa kami. Kereta api lainnya berdatangan. Kami terus menunggu sampai kereta api terakhir yang menghantar Retno Widuri. Maka lengkaplah kebahagiaan bapak dan ibumu ini. Atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, kita dipertemukan kembali. Kami tahu Pak Husodo yang telah membesarkan Retno Windarti akan bergembira juga pada pertemuan ini. Gerbong-gerbongnya malam ini juga untuk mengangkut TNI ke Front Barat. Kereta-kereta yang lain sudah diberangkatkan ke Front Utara dan Timur. Silakan. Boleh saja. Sana, timbang terimakan dulu sama kepala stasiun. Silakan masuk. Silakan masuk. Oh. Pak Firman. Ini saudara-saudara kita ini sedang menceritakan keperwiraan Pak Firman. Ah, tanpa mereka ini, saya sudah gagal. Tidak akan dapat mengungsikan kereta api. Sebentar, Pak. Ini ada surat perintah dari markas besar tentara.
untuk tugas lagi. Ikut lagi ya. Rasanya saya sudah lengket dengan kereta api untuk selanjutnya, Pak Sep. Terima kasih, Pak. Sekarang Pak Firman sudah berjiwa kereta api. Kita mampu menggagalkan Belanda merebut kereta api dan harus mampu mempertahankan kemerdekaan. Hari ini baru salah satu percobaan. Dan Pak Firman tentu mampu memilih satu di antara dua Retno yang kembar itu. Pak Bronto tahu? Ya. Saat saya mau pamitan dengan Pak Firman, saya melihat semuanya. Maaf, dugaanku yang dulu itu keliru. Memang hanya satu yang menjadi milikku. Meskipun dari keduanya, saya memperoleh kesan. Tapi akhirnya, saya harus memilih. Permisi, Pak. Permisi, Bu. Retno, aku kembali ke garis depan. Dengan genderang perang merdeka atau mati, tentara dan rakyat Indonesia menyatu terjun ke peperangan. Perang mempertahankan kemerdekaan atau clash pertama melawan tentara pendudukan Belanda. Perang yang merupakan ujian yang kesekian kalinya bagi kesatuan bangsa maupun dunia internasional, bahwa Republik Indonesia tidak dapat dihancurkan. Thank you.
Pak Firman, seluruh gandengan terlindung. Lega hati saya. Bagus. Apa ada yang membawa telepon ladang? Ada. Ada, Pak. Saya dan Pak Sastro akan pergi ke jalur rusak di depan sana. Jalan kaki. Titip Retno. Ya, Pak. Mari, Pak Sastro. Pagi, pagi, bro. Mau cari angin, Pak. Di sini sumpet. Bantalannya diangkat lagi tuh. Firman. Oh, Parengkuan. Hey. Ya, aku Willy. Willy Parengkuan. Tidak disangka kita ketemu di tempat ini. Kau makin ganteng saja. Seperti dulu. Pak Sastro ini dulu yang membimbing saya kalau praktek. Dan saya sempat indekos di rumahnya. Kenalan baik? Baik sekali. Saya ke tempat rel yang rusak. Iya, Pak. Sudah berapa lama kita tidak ketemu? Sejak di bangku sekolah rendah dulu. Terus kemana? Aku ke sekolah teknik. Dan kau kabarnya ke Milo. Betul. Baru masuk mahasiswa. Sudah keburu perang ini. Jadi tentara? Iya. Apa kerjamu di sini? Membawa kereta api dari Purwokerto. Jadi kau lihat Dan Firman itu? Iya. Kau kira aku siapa? Di mana keretamu kau taruh? Itu, aku sembunyikan di terowongan hijau. Aman dari serangan Belanda. Dari dulu kau memang cerdik, Fir. Berapa lama waktu yang kau perlukan untuk memperbaiki kerusakan ini? Tepatnya aku tidak tahu pasti. Kau lihat, bom-bom jatuhnya berserakan. Kerusakan cukup parah. Baru saja kami diserang cocor merah. Anak buahku banyak yang kena. Luka-luka. Untung tidak terlalu parah. Dan sebagian sudah diangkut dengan lori ke Gombong. Aku angkat topi untuk orang-orangmu. Bukan main semangat mereka. Tak usah memuji. Tapi apa yang kau katakan itu benar. Aku tak pernah mengalami kesulitan dalam memimpin mereka. Ada semacam kebanggaan pada orang-orang kereta api. Termasuk diriku. Kalau ada kereta api yang tidak dapat jalan, itu merupakan penghinaan buat kita. Dan kita tidak mau dihina oleh Belanda. Willy. Apa dapat berhubungan dengan terowongan hijau? Dapat. Kalau kau perlu, mari. Terowongan. Terowongan. Dengan Pak Bronto ya? Hentikan dulu, Fir. Gawat lagi. Cocor merah. Berlindung.
setan itu gila. Kau keliru. Dia sengaja memancing pesawat itu agar hanya dirinya yang diserang. Tapi dengan pistol? Dengan senjata apapun, asal melawan. Dia cerdik. Dia ingin agar seluruh peluru pesawat itu cepat habis. Yang bajingan. Orang sudah tidak berdaya masih ditembaki. Mari Bung, ikut aku. Tolong pegang. Sersan, mari sama-sama berjuang. Terima kasih Pak. Pak kondektur tahu waktu saya. Kita perlu membantu mereka. Jelek-jelek begini saya bekas heho.